Assalamualaikum, salam sejahtera, Sembang EPL episod 15. Saya Amin Fuad, hari ini saya bersama dua tetamu jemputan, Raja Azam, penyokong Manchester City, dan juga Nazmi, penyokong Liverpool. Kedua-dua mereka ni pernah bersama dengan saya. Hari ini kita nak membincangkan tentang tajuk paling hangat lah aku rasa. Sebab semenjak kekalahan Liverpool semalam ataupun pagi tadi, ataupun boleh kata 2-3 game yang sebelum ni, ia membuka ruang yang lebih besar untuk pasukan-pasukan lain untuk mencabar pasukan Liverpool. So kita nak bincang pasal tu, geng. Aku start dengan Azam dululah, Azam. Sekarang ni kita tengok Man City sekarang mengutip 29 mata. Boleh kata 4 mata kurang daripada pendahulu Liga Liverpool dengan kurang 2 perlawanan. Kau rasa Manchester City pencabar terdekat Liverpool? Kita lepas awal EPL, start itu kita agak goyah sebenarnya. Tapi sekarang ni kita dah dapat rentak dan momentum balik dengan kemenangan daripada Chelsea dan latest kita menang lagi. Dan bila Liverpool dah mula ada seri dan kalah, membuka ruang untuk kami berada di top 4 balik. Sebab selama ni, selama 8-7 tahun ni pun Man City memang biasanya berada dalam top 4 saja. Cuma yang start baru-baru ni EPL, kita tiba-tiba tempat ke-8, 7 dan sekarang ni berada di tempat ke-5 dengan berbaki ada bela dua lagi match. Jadi ada advantage sebenarnya sebab kita dah, Liverpool dah kalah. Good news pada City dan fan City. Kita ada 2 game lagi advantage dan mungkin kita akan kejar rapat. Tapi saya lihat peluang EPL ni masih terbuka pada semua team sebenarnya. Okay, Nazmi, baru-baru ni Jurgen Klopp ataupun semalam lah pagi tadi dia cakap Liverpool patut dapat 2 penalti. Ini kita refer kepada perlawanan pagi tadi, 2 penalti dalam perlawanan menentang Southampton. Lepas tu dia bandingkan Man United dapat banyak penalti dalam 2 tahun berbanding beliau dalam dalam 5 setengah tahun bersama Liverpool. Kau setuju yang Man United dapat kelebihan daripada pengadilan VAR? Pertama sekali aku tak against mana-mana team lah. Okay, tapi I personally have very aku sangat tak berapa yakin dengan penggunaan VAR ni. Dia merupakan satu tools yang baik, okay, untuk kita nilai ataupun referee nilai sama untuk buat apa-apa decision. Tapi sejak World Cup 2018 dia VAR secara rasmi diperkenalkan, masa tu pun dah banyak sangat persoalan yang telah ramai orang ajukan. Even kita punya wakil pengadil antarabangsa kita, saudara Subkidin pun bila ditanyakan, diajukan berkenaan soalan VAR ni, saya nampak dia macam reserve, dia punya comment lah. Kan? Dia bukannya pasal team MU dapat lebih penalti ke, Liverpool dapat kurang penalti ke, it's not about that lah, but it is all about VAR lah. Kau tak setujulah dengan Klopp? Dia mencacatkan kecantikan bola sepak itu sendiri. So dia banyak sangat mencacatkan dan banyak orang akan frust. Aku takut lama kelamaan orang dah malas nak tengok bola sebabkan decision-decision yang banyak persoalan lah, kan? Banyak persoalan. Okay. Okay. Azam, dengan ketiadaan Aguero dan Kevin De Bruyne tak menampilkan aksi yang terbaik musim ni, adakah boleh dikatakan Man City dianggap, ataupun soalan ni aku ajukan kepada Nazmi lah, kan? Dengan Aguero tak ada, Kevin De Bruyne pun tak menampilkan aksi yang terbaik musim ni, kau rasa Man City boleh dianggap pasukan yang terkuat selain Liverpool dalam Liga? Kalau nak cakap berkenaan konsisten, ya, yeah. Macam saudara Raja Mudin cakap tadi, dari segi konsistensi, Manchester City walaupun tak ada key player, dia masih lagi ada dalam top 4. So, dia masih lagi merupakan pencabar utama lah dalam Premier League ni. Sebab pasukan lain aku tak nampak konsisten dan Liverpool pun ada nampak sedikit goyah dalam baki 2-3 perlawanan sebelum ni lah. Okay,
Liverpool banyak masalah kecederaan sebelum ni. Kita seperti semua orang tahulah, ataupun sebenarnya bukan Liverpool saja, banyak juga pasukan yang mengalami macam even Southampton pun ada empat pemain pagi tadi tak main, macam Che Adams, macam Romeo apa dia punya midfield kan. So mungkin sekarang ni kau boleh tengok Van Dijk dan Matic yang masih belum pulih ataupun pemain lain ada yang masih belum pulih. Adakah kau rasa sebab faktor kecederaan menyebabkan Liverpool tak dapat capai standard tinggi musim lepas? Itu merupakan salah satu faktor, tapi aku tak boleh nak cakap yang perlawanan malam tadi Liverpool main teruk. Sebab I personally watch the game and then walaupun pelik kan, Hendo main CB dah memang dia sikit pelik lah kalau kita tengok. Cuma nak kata teruk sangat pun tidak kan. Cuma adalah beberapa decision yang bukan kita punya side, and then we are not that Southampton merupakan tim yang lagi baik lah, aku boleh cakap malam tadi, especially on defending. Azam, kau rasa Man United boleh cabar Liverpool dan Man City? Peluang masih terbuka bila kita lihat semua tim mengalami masalah. Terbaru City, player pun banyak kena COVID, lebih daripada 6 orang sekarang ni, tapi kita masih lagi boleh capai kemenangan. Dan Liverpool pun dengan injury, dan Arsenal pun cuba dapatkan momentum balik, MU pun sama tengah dapatkan momentum balik. Jadi saya rasa peluang tu masih terbuka. Kita cuma nak lihat macam mana first team dengan, sebab kadang-kadang satu-satu team ni kebergantungan dia kepada key player tau. Kita nak lihat kalau key player ni tak ada, adakah second team ataupun sub ni mampu ambil tanggungjawab. Dan yalah, sebab kita EPL banyak game, Carabao Cup dengan FA, EPL belum cerita Champions League lagi, dengan banyaklah kekangan, dengan fan dah tak ada, semangat tu pun dah jatuh. Itu satulah kita dah rasa frust. Lepas tu dengan VAR lagi, itu memang macam saudara kita cakap tadi, memang dia destroy the beauty of football tu. Jadi kita jadi macam patutnya itulah bestnya football ni, bila terlalu detail kan, dengan oh itu tak boleh, dia tak boleh, ni tak boleh, dia jadi tak shock, dia tak ada thrill, dia tak ada benda yang boleh kita nak bahan atau throw dan sebagainya lah. Itu saya, tapi masih open lah, saya masih open, masih terlalu awal untuk kita cakap. Cuma team kita tengok, Leicester pun kuat, Everton pun kuat, boleh mencabar juga. MU sedang meningkat naik, mungkin tengah dapat momentum. Tapi Azam, team mana yang kau rasa paling kau takut lah, risau? Secara jujurnya, saya masih concern of Liverpool dan juga Leicester. Spurs pun kadang-kadang, City ni ada body juga. Leicester ni kadang-kadang kita susah nak predict dia orang. Dia orang ni fast game, lepas tu dia orang keep scoring, dia orang penyudah pun. Kita Aguero dah nak dapat momentum, dia punya top performance dia dah agak susah sebab dia dah injet banyak kali, dan injet tu bukan injet yang sikit-sikit lah, lutut dia rasa tak selesa, so dia tak dapat. So nak tak nak, Man City kena cari fight alternatif. Nak harapkan Jesus ni, kita Man City saya tak berapa gemar sangat sebab dia tak ada body, jadi dia tak boleh, dia boleh main tapi dia dalam kotak penalty bila dia kena sentuh sikit dia jatuh. Okay, sebagai penyokong Liverpool, Nazmi, kau rasa pasukan mana yang kau rasa paling merisaukan kau yang boleh cabar Liverpool? Tak kira tim mana yang menang pun tak apa, jangan MU. Tapi kau risau tak pasal Man United ni? Man United ni aku risau ya, tapi dia belum sampai lah. Maksudnya kalau dia menang pun, dia masih lagi belum sampai lagi. Tapi yalah, sebab kekangan sekarang ni, kekangan dia macam-macam dengan COVID-nya, dengan apanya. Kalau macam dulu kan, kita ada sebelum era COVID ni, kita ada banyak pilihan, player pun well prepared nak main kan, pasal dengan supporter, so everybody is well prepared kan. Fun now. Macam sekarang ni kita nak, season ni kalau kata dalam top 6 players, semua team ni berdepan dengan masalah, macam bro tadi cakap, sebab top 6, top 4 ni dia banyak main competition. So dia punya prone to injury tu lagi high. Tak mustahil tiba-tiba West Ham datang daripada belakang naik atas. Tak mustahil. Apa tiba-tiba ada team yang panjat daripada belakang yang tak main banyak competition to win the league. Kan? Dan benda tu akan jadi, aku rasa, biasa. And aku pun nak keluar sikit daripada topik lah. Aku daripada topik bola sepak, sebab aku salah seorang peminat MotoGP.
Macam season lepas, Mark Marquez injured. Kan? So, bila Mark Marquez injured, dia berikan banyak peluang kepada rider-rider lain untuk menang. Kan? Tapi, kan, in term of broadcasting, best lah. Kan? Kita boleh dapat banyak viewer lah. Tapi in football, yelah, fan is important kan. Kan? So, kalau fan tak ada, so broadcast pun mungkin akan ada isu lah kan. So, that is my opinion, my personal opinion lah. Okay, last lah, kalau nak dibandingkan ni siapa-siapa, Nazmi ataupun Azam lah nak dibandingkan kedua-dua squad ni antara Liverpool dan Man City, aku tanya Azam dululah, pasukan mana yang mempunyai squad lebih baik dalam Liga? Kau rasa Man City sendiri ataupun Liverpool? Kalau kita letak sekarang ni lah, secara bila kita nampak dan comparison, pendapat saya secara peribadi, definitely lah Man City ada better team. Sebab kita punya second squad pun macam ni lah, 6-7 orang dah kena COVID pun kita masih boleh makan Chelsea dan kita masih boleh lagi bermain dengan baik. Jadi kalau tak key player tak ada pun kita masih okay lagi. Dan sebelum ni kita risau defense, sekarang defense dah sangat solid. Kita banyak option sebenarnya untuk play City. Pep memang perangai dia macam tu, dia suka buat second team tu sebagus first team. Tapi itulah, dia memang susah nak tukar kan, waktu-waktu getih dia tak nak tukar player sebab mungkin sebab banyak game yang kita akan apa lawan kan, sebab memang teruk lah yang top 4 ni, yang pergi EP, yang pergi Champions League ni memang non-stop lah. Kita tengok jadual, kita yang nak tengok tu pun rasa penat sebab sekarang dah pukul 3, pukul 4 memang tak boleh tahan. Dia orang yang main lagi lah dengan training. Training pula kat sana macam mana, dah situ pun boleh datang injured. Jadi saya rasa Man City ada banyak lagi kata player-player yang di second squad pun mampu memikul tanggungjawab untuk main any game, even Champions League pun, berbanding Liverpool lah kalau saya lihat. Nazmi macam mana? Setuju ataupun kau rasa Liverpool mempunyai squad yang lebih baik? Aku setuju lah dengan Bro Azam. Dia apa, City dia memang very consistent lah. And susah nak cakap dia very consistent. Dan dia Pep Guardiola ni daripada mana-mana team pun dia bawa, betul lah. Dia akan prepare first, second team as best. Second team will be as best as first team lah. And so he have a backup plan. And then the plan is not game by game. Dia throughout maybe half of the season, maybe throughout the whole season, he have already plan. Macam game 37 of the season, he have already know who he will pick to play. So macam aku banyak kali cakap, that is the best formula that Ferguson did with Manchester United before. And so dia ada ramuan dia tersendiri, Champions League dia dah ada set up dia, FA Cup dia ada set up dia, Premier League dia ada set up dia. So in order to be consistent, and cuma sekarang ni nak dapat konsistensi tu sangat susah sebab banyak kekangan kan, dengan player tiba-tiba kena COVID-nya kan. So plan tu banyak bercelaru lah kan. Okay, aku rasa itu sahaja perbincangan kita. Dengan kekalahan Liverpool semalam 1-0 kepada Southampton, ianya membuka ruang kepada pasukan lain untuk mencabar kejuaraan. Sebab aku rasa macam Azam dengan Nazmi juga cakap tadi, boleh kata banyak lagi pasukan yang dalam. Contoh, kalau ada satu pasukan macam Man United, Liverpool kalah lagi 2 game, lepas tu pasukan bawah menang 2 game, boleh terus naik. So terlampau dekat, poin dia, markah dia terlampau dekat. So kita tak boleh nak cakap, tapi personally kalau kau tanya aku, the team to beat is still Liverpool dengan Man City lah kalau kau tanya aku sekarang ni. Tetapi kita tak tahu apa-apa pun boleh jadi. So aku ucapkan terima kasih kepada aku punya tetamu jemputan Azam dan juga siapa, Nazmi. Kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.